Oke kawan, pengumuman giveaway yang kemarin pemenang pertanyaannya itu adalah pakai laras apakah Predator semi CNC kemarin. Nah ini jawabannya udah ketemu, pemenangnya adalah Bos Paijo Jo. Oke, Bos Paijo. Oke, komennya sangat tepat sekali Pak Bos. Ingat senapan angin, ingat CVA sodor, laras baja seamless OD14 alur 12 panjang 60 cm. Mantap dan sukses selalu bosku. Oke Bos Paijo, nanti di kabarin saya, nomor admin saya adalah admin 1 dan juga admin 3. Ditunggu Bos Paijo Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi kawan dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke kawan, di video kali ini video yang sangat spesial karena ini adalah ada senapan terbaru di CVA Sodor. Nah, senapan apakah itu kawan? Disimak terus videonya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di CVA Sodor ada giveaway yang sangat menarik sekali. Oke kawan, disimak terus videonya dengan saya Rizky Jambul. Oke, oke kawan, ini dia. Ada senapan terbaru Bocap Day State. Ini Bocap Day State ini itu adalah duplikat dari negara Inggris kawan. Jadi ini jauh banget Inggris, mantap sekali. Kalau bocap-bocap F-Acron itu duplikat dari Swedia. Kalau Day State itu adalah dari Inggris, duplikat dari negara Inggris, mantap sekali. Day State itu didirikan pada tahun 1978 kawan. Jadi udah lama banget nama Day State ini dari negara Inggris kawan. Nah ini ada yang terbaru di CVA Sodor. Wah mantap sekali, tampilannya ganteng sekali kawan. Oke, sebelum kita bahas larasnya, nah ini dilihat-lihat dulu kawan barengnya. Cocok sekali kawan, mantap. Oke, kita bahas larasnya ya kawan. Larasnya ini menggunakan laras baja seamless OD14 alur 12 panjang 60 cm. Mereknya pakai merek H2S. Jadi sobat-sobat lama yang udah menonton senapan di channel CVA Sodor dan juga yang udah menjelajahi dunia senapan pasti udah mengenal laras H2S, kualitasnya bagaimana dan juga akurasinya pokoknya terjamin. Tenang saja ya kawan, kita ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Sebelum kirim kita videokan ke semua kawan-kawan yang pesen yang ada di CVA Sodor. Pokoknya kalau saya lupa mengirimin link di channel tes akurasi CVA Sodor, silakan nanti dicek di situ semua kawan-kawan kita review yang udah memesan di CVA Sodor. Begitu ya kan, ya sudah order. Kawan-kawan yang baru mengenal channel kami, silakan cek di tes akurasi CVA Sodor channelnya. Oke kan? Dan sebelum kirim, peredam magazine juga udah kita setel semuanya. Begitu kawan, jadi pokoknya tinggal pakai saja, mantap. Oke, kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung GSM, tabung 500cc impor dari Taiwan. Wah, jauh-jauh sekali ini kawan. Ya, Day State dari Inggris, tabungnya dari Taiwan, mantap. Terus ini cerobongnya udah variasi bolong-bolong. Nah ini kakaknya laras hulu kawan. Nah H2S itu kakaknya laras hulu kawan. Jadi laras hulu itu kan baru saja muncul. Nah kalau H2S udah legend, jadi kakaknya laras hulu kalau yang ini kawan. Begitu ya kawan. Oke, mantap sekali. Jadi udah terjamin pokoknya akurasinya, kualitasnya pokoknya gak kalah dari laras hulu karena ini udah legend larasnya, mantap pokoknya. Oke, kita lanjut ke pengisian angin. Pengisian anginnya ini
menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, mudah sekali. Untuk aman tabungnya ini 2700-2800 PSI, begitu ya kawan. Nah, jadi pilih amannya saja, pengisiannya di aman-aman saja kawan, 2700-2800, bisa beberapa kali tembak mas, bisa 40-50 kalian kalau setelan powernya agak setelan buat slow, kalau setelan keras paling 30-20 kalian, begitu kan, buat big game biasanya. Nah, ini ada setelan powernya di belakang, mantap. Untuk manometernya kawan, manometer ada di bawah. Nah, ini manonya ada di sini, nanti kalau lihat tekanan anginnya ada di sini. Yang penting kawan, di senapan angin itu jangan sampai kehabisan angin. Kalau sampai kehabisan angin itu bisa berakibat fatal, ada kebocoran dari larasnya atau dari tabung, begitu ya kawan. Jadi tinggal 1000 langsung diisi kawan, tinggal 500 langsung diisi, jangan sampai kehabisan angin. Tapi tenang saja, di CVS Outdoor bergaransi, nanti ada spare part cadangannya, begitu kawan. Oke, kita lanjut ke chambernya. Chambernya ini menggunakan chamber seri 7 semi CNC, tapi untuk dalemannya ini kawan yang sangat spesial, meskipun semi CNC tapi dalemannya ini udah stainless. Dalemannya ini stainless kawan, bukan dari dural atau baja. Ini jadi kayak full CNC, tapi pembuatannya ini semi CNC. Jadi luarnya ini masih manual, dalemannya udah CNC, begitu kawan. Jadi ini udah pakai dural seri 7 stainless kawan, dalemannya mantap sekali kawan. Oke, pokoknya dijamin kualitasnya. Terus tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Nah, jadi tinggal ditarik saja seperti ini. Nah, oke. Nah, ini wah, bentar. Oh, ini safety triggernya. Nah, begini loh kawan. Nah, kalau mau safety trigger, nah ini tinggal ditarik ke belakang saja, udah safety dia. Nah, udah ngunci. Nah, begitu kan. Nah, kalau ke depan jadi dia nembak. Wah, jadi dijamin oke kawan. Kalau tidak jadi menembak juga ada cancel kokang, bisa kanan bisa kiri kawan. Jadi begitu ya kawan. Oke, mantap sekali. Terus triggernya, triggernya menggunakan trigger match ya, jadi kelihatan ganteng sekali. Safety-nya di sini ya kawan. Nah, ini kalau ke belakang D-nya ngunci. Nah, ngunci. Kalau ke depan tadi, nah normal lagi. Mantap sekali kan. Oke. Terus setelan powernya ini menggunakan setelan dari bahan dural atau baja, jadi belum stainless, ini pakai dural atau baja ya kawan. Untuk dalemannya ini udah stainless. Nah, ini ori stainless kawan, dalemannya mantap sekali kawan. Oke, terus rail mountingnya menggunakan rail mounting 11 atau 12, jadi semua tele bisa masuk kecuali yang Picatinny, begitu kawan. Oke, mantap sekali. Ini die state. Nah, duplikat dari Inggris, kalau F-Acron dari Swedia. Yeah, mantap sekali. Oke, untuk popernya, popernya ini menggunakan popper klasik, udah ada setelan powernya. Nah, ini ada variasi jari-jarinya juga, mantap sekali. Bahannya dari bahan kayu mahoni, mantap kan. Jadi kuat, awet, tahan lama, mantap sekali. Oke, ini bocap die state impor, ini duplikat dari Inggris, dan juga larasnya menggunakan laras H2S, kakaknya laras holo. Jadi ini bukan pakai laras holo, H2S senang. Jadi larasnya legend, kakaknya dari laras holo. Nah, kalau ada bolong-bolongnya begini biasanya pada suka nyebut holo. Nah, tapi kita bukan pakai laras holo, pakainya H2S, berarti ada di atasnya laras holo, begitu kan. Jadi lebih bagus pakai H2S, mantap pokoknya. Oke, untuk kita lanjut ke harganya. Harganya ini langsung kita kasih harga promo, cuma Rp3.300.000, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Untuk promo setnya sama teleskop cuma Rp3.600.000, dapat tele basnel ukuran 39x40, dan juga kalau full set
cuman 4.100.000 rupiah dapat pompa HMS 4000 PSI. Jadi untuk pompa senapan ini bisa sekali. Kalau yang pengen pompa yang besar lagi ada, nanti harganya tambah lagi, jadinya 4.400.000 rupiah. Nah begitu pakai pompa AGH 6000 PSI. Kalau yang pengen pompa besar 43, pengen pompa yang kecil full set 41. Untuk harganya ini plus bonus ini cuma 3.300.000 rupiah dapat bocap Daystead. Wah, jadi dari Inggris, mantap sekali kawan. Oke, cocok sekali ini buat kawan-kawan yang masih pemula yang pengen memperbarui senapannya juga. Oke sekali. Ini masih semi CNC tapi dalemannya udah stainless. Murah sekali kan kawan? Cuma 3.300.000 rupiah. Oke. Kita kasih kuis pertanyaan buat giveaway. Dari manakah nama Daystead dan juga dari negara apa? Begitu ya kawan, kuisnya nanti komennya diawali dengan ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke, diingat-ingat Daystead itu dari mana ya, begitu ya kan. Nanti jawabannya jangan lupa diingat senapan angin, ingat CVA Sodor, baru di komen. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.